Anas Urbaningrum keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta, Kamis 11 September. Ia juga keberatan harus membayar uang pengganti sebesar 94,18 miliar rupiah dan denda 5,261 juta dolar AS. Anas menilai tuntutan tak rasional, tidak masuk akal, dan sudah dipatahkan saksi yang dihadirkan di persidangan. Salah satu pertimbangan Anas dijatuhkan tuntutan hingga 15 tahun penjara adalah karena dianggap melakukan upaya menghambat jalannya persidangan atau obstruction of justice. Terdakwa itu oleh undang-undang dijamin hak ingkar, tetapi hak ingkar itu tidak saya ambil. Saya tidak mengambil hak ingkar. Yang saya ambil adalah hak untuk menjelaskan, hak untuk mengklarifikasi, hak untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta-fakta yang benar. Hak ingkar saja yang konstitusional nggak saya ambil kok. Apalagi obstruction of justice. Obstruction of justice itu justru menurut saya harus dikenakan pada saksi-saksi yang digiring ya, dari awal itu dipaksa oleh Nazar untuk memberikan kesaksian yang bohong. Anas juga menyebut tuntutan yang dijatuhkan padanya bukan lagi sebuah tuntutan hukum, tetapi ekspresi kemarahan, kebencian, dan kekerasan hukum. Yulian Saputra, Poskota TV, melaporkan dari Jakarta.